guys. Jangan lupa tekan subscribe ya guys. Tekan loncengnya sekali guys. Subscribe itu gratis guys. Gratis guys. Tikus guys. Tikus. So guys, assalamualaikum. Jadi hari ni aku nak pergi kedai White and Bikers. Sebabnya motor kawan aku seorang ni dia dah nak naik ataupun diturunkan. Diturunkan. So apa pasal ramai yang kenal ikut agaknya. Jadi motor Y suku dia Y15 yang spek 57 yang full dia buat tu, so akan diturunkan sebab nak naik ke spek apa, nanti kita tengok kat sana. Jadi aku nak pergi tengok dan aku nak pergi bincang sikit. Ada benda, ada projek sikit kita nak bincang. Nak bincang-bincang kan. Jadi aku pun minta maaf lah sebab lama sebenarnya aku tinggal motor vlog. Aku rasa motor vlog pun aku buat konten tak banyak kot. Aku buat sikit je, tapi memang agak lama. Aku rasa almost a year hampir setahun aku tinggal. Jadi aku minta kalau jadi-jadi lah. Kalau tak jadi tak apa. So tak ada on board apa sebab aku malas dan aku tak ada equipment lagi. Aku pun baru ada telefon. Telefon baru lah. Tapi aku pun dah usaha nak buat motor aku sendiri jugalah. Jadi sekarang ni kita nak pergi sana dulu. Kita nak tengok sana. Nanti aku sambung balik bila dah sampai dekat White and Bikers. Dan aku jumpa Agaref. Aku Saiful lah. Saiful Agaref dan juga si Halil. Dan juga si Nuh komen dia lah. So kita nak tengok motor dia apa yang padu sangat. Aku tak tahu pada. So jom tengok motor King. Alright, so aku baru sampai YN. Baru sangat sampai. So mamat ni yang motor dekat sini. Dia dekat situ. So muka tengok muka macam tokeh besar. So tengok orang. Hey. Ada buat apa-apa lah? Belum lagi. Memang bulan. Belum lagi. Let lo. Kalimah. Kan dia main sekali dengan kau? Ya, asyik lebih makan aku. Haa, nanti dia tindih kok. Hehehe. Okay, so lah ni apa matlamat main kedai sekejap ni? Kita tukar baju. Tukar baju je ke? Ya, tukar baju je. Tukar baju. Jadi oi, tak sebelum tu. Aku dah silap cakap kat dia ni. Aku cakap kata dia nak turun motor. Rupanya kat turun motor dia turun sekali. So kita nak tengok benda apa yang dia buat sebenarnya. Aku pun tak aku pi. Wah, oh, banyak mangsi ya. Hang saja buat color ni ke? Ada nanti ada color ni. Ada. Ikutlah. Kalau color ni aku ingatkan nak cantikkan marker lah. Oh, alamak. Akhirnya. Teracun kepala B2. Tu dia ni pun main juga. Ada punya. Yang ni tak tukar apa? Yang ni tak tukar apa? Mana tembak lagi? Belum lagi, tembak bulan. Bukan lagi dulu lah. Bulan dia, aku yang nak tembak lagi. So sekarang ni motor dia ni nak tukar. Nak saling kulit lah katanya. Katanya lah. Aku tengok muka dia, aku tak confident. Tapi tak apa, nanti kita ada Khalil juga. Depan ni memang kita sudah berjanji bersama. Memang ada bersama depan ni. Dah makan lu. Bagaikan anjing dengan kucing, bagaikan kulit dengan ni. Siapa anjing, siapa kucing? Dia anjing. Oh, awal dia pilih. Alright, so dah ni kita nak masuk dalam. YN aku pun lama tak main YN dah nak ni. Sebab aku tak buat konten motor. Nama tu kami hitam pun tukar dekat ya sebab simple. So nak tengok kata-kata ada barang baru, barang baik dalam. So kita nak pergi masuk dalam. Tengok. Sorry guys kalau lighting macam pelak sikit. So jom kita tengok. Okay, so kita
telah menunggu lama. Saat ni pukul berapa ni? Aku rasa jam aku tak nampak. Pukul 9, 9 lebih. So, malam ni dua orang nak tukar cover set. So, Lil, cover set awak nampak ni? Kelabu, grey orin. Abang, abang. Abang warna apa bang? Saya kelabu juga. Kami geng. Aku dah kata depa ni. Kelabu tak anjing kan. Aku dah kata depa ni sehati sejiwa maknanya. So, depa sini satu kali ada dekat sana. Jadi, Lani ni depa nak pasang cover set. Noh nak tengah pasang yang cover set si Kalil dululah. Jadi tengah tunggu aku tak ada apa lah. Aku motor aku tunggu luak lagu tu je lah. Tak pergi kedai lah. Motor dia ambil inspirasi lo. Motor ambil inspirasi ya. Biar tak apa. Biar yang gingin bangsawan tukar lo. Kita tak tukar eh. Okay so. Tak silap aku. Apple saja yang ni dia punya spek 57 full. Hamnya bukan spek full 57 kan. Dia stage 1. Dia ni dah full, dah full stage lah. Aku datang stage over. Stage 4 lah. Stage 3. Dia ni stage over lah. Habis lah, kalau kata habis lah, spek 57 settle dah lah. Full lah, Kalil stage 1 lah. Kalil dia setia dengan standard. Standard itu indah. Sikit-sikit ada juga. Okay, so ni cover set Kalil. Ni cover set ni kot. Ni cover set Kalil. Hitam kelabu. Ni kelabu kot. Kelabu macam grey sikit ni. Dan color kurin. Color kurin. Ini dia punya ni semua barang leleng pasal dia punya apa scoop apa semua kot pasalnya tu ada strike dalam tu. So dah buka dah belah. Sat kita pergi tengok belah ni sat. Okay, so motor buka motor Kalil tu. Aku pun lama tak tengok Noh sebenarnya. Nak ada buat kerja tu. Nak tengok 18 kan. Haram. Kita so, tengah dah buka tu. Apa tengok? Sedek A. Sedek A. Dia tukar exhaust. ECU. Apa? So, ni nak pasang dulu set. Okay, so espada apa? So, nak bagi cun-cun dulu ni. Cun set dah. Nak tengok. Cover set bawah, jual kat mesin buruk lah. Okay, kan? Okay, so sekejap lo, kita nak pasang. Sekejap kita tengok sikit-sikit, mungkin kita buat time lapse kot datang ni. Sekejap dia buka. So cliche, I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Dah siap dah. So sekarang ni kita nak tengok yang kita nak tengok motor agar kan. Motor color tom yam. So tengok cover set dia pula macam mana. Cover set warna apa ni? Bul. Warna apa tadi? Kita tengok motor color apa ni? Motor color tom yam. Motor kalau tuan jam ni nanti dia tukar kan? Ini kari. Apa tengok? Rim gold. Kabel hijau. Merah. Gold. Titanium. Merah. Ah tadi helmet kuning. Tak tahu lah kat dia. So, apa? Kita tengok motor dia pula. Titanium lagi siap. Motor. Motor Lil dah siap. So, jom.
Les. Tapi ni kan, kalau tengok antara dua color ni, color pool dengan color ni. Color lawa ni. Color yang lawa ni. Dan ni color. Color dia sepam-sepam. Dan metal dengan kuning. Yang tu hitam kan ni. So nampak lain sikit. Yang ni kari cayak. Warna kuning ni kari cayak. Belakang tu kari padu. Wah. Orang kata kari padu sedap eh. Alright. So ni. Dah nak siap dah. Noh dah buat finishing touches lah kat motor. Sekejap. Sekejap tu sikit lah. Noh tukar dekat mana ni eh Noh. Aku tak tahu lah. Aku tak tahu lah. Aku tak Bukan lain lah. Tuh, ayat 3. Sekarang ni dia pakai emblem yang nak tukar tu. Emblem boleh lah yang bukan ori jugalah. Tapi better daripada stiker macam ni. Ni stiker. So, apa? Kedai. Dan ni dah pukul 11:30. Hujan, tak ada balik. Okay, so AC ke dalam kan? AC ke dalam? AC ke dalam? Dia back color ni daripada color ni kan? Oh, color ni elok je. Haa, nampak? Ini kari padu, yang ni kari cayak. Tak tahu kedai mana yang kari cayak. So, aku nak habis ke? Sebab aku main tengok mereka je hari ni. Mereka dua je tukar cover set. So, cover set ini hitam. Macam hitam sepam kot. Dia kata macam hitam dengan metalik pun duduk tak sama dengan Apple punya. So, exciter, RC. Lepas tu kita ada sniper dengan cover set. So, dua cover set lah. Jadi, kalau siapa nak beli, boleh datang ke YM Bikers lah. Di Kepala Batas. Kalau pun hamba kontak Agareh, tanya dia. Berapa? Aku tak tahu harga, tanya Agareh berapa. Sekejap dia beritahu lah harga ke hamba. So, cover set LC ada, RS ada, buat suku lah biasa lah. Alright. So aku nak ambil video aku. Sebab kedai aku nak tutup lah video. Kedai dah tutup lah. Aku nak caw lah. Tunggu hujan lah. Tunggu hujan habis terbalik lah. Okay. Aku rasa nak habiskan video aku kat sini. Macam biasa, jangan lupa tekan like dan subscribe kat channel tu kalau belum lagi. Jangan lupa tekan notification bell untuk tengok info maklumat ataupun apa benda-benda aku nak update baru lah. So yang ni jadi permulaan balik aku nak buat benda-benda motor ni atau vlog ni. Kita akan cuba lah insyaAllah. Okay. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam next video. Peace out. Bye-bye.